pemirsa, keluarga besar dan tetangga ramai sambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mudik di Purworejo, Jawa Tengah. Warga dan keluarga sambut baik terpilihnya Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut meriah oleh keluarganya di Purworejo saat berkunjung ke kediaman orang tuanya atau rumah pusaka di daerah Aglik Utara, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Parmuji dan Sri Suparni. Kedatangan Ganjar di Purworejo untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar dan masyarakat Purworejo. Penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDIP disambut gembira oleh keluarga besarnya di Kabupaten Purworejo. Jadi Pak Ganjar datang ke Purworejo, kebetulan ke rumahnya orang tuanya, pure hanya untuk silaturahmi sama masyarakat Kabupaten Purworejo. Dan luar biasa ya, Bu Mega pada waktu itu, timingnya tepat sekali, tanggal 21 April itu pas hari Ibu kita Kartini, hari Jumat juga hari sangat baik, dan kebetulan juga pada waktu itu pas lebaran pertama ya. Mudah-mudahan itu membawa berkah. Keluarga besar Ganjar berharap Ganjar selalu amanah dalam menerima amanat ataupun jabatan baru nantinya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai mudik lebaran akan kami hadirkan setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah satu bulan kita berpuasa, alhamdulillah kini kita dapat lagi merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua, dan juga kerabat. Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah 3 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai. Untuk itu saya menghimbau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Jalur ini merupakan jalan arteri pantura yang didominasi oleh pemotor. Di hari kedua Lebaran Idul Fitri, situasi arus lalu lintas di jalan arteri Simpang Jomin terpantau ramai lancar dan didominasi oleh pengendara sepeda motor hingga mobil pribadi. Para pengendara merupakan masyarakat lokal Karawang yang hendak bersilaturahmi ke sanak saudaranya. Simpang Jomin merupakan ruas jalan arteri yang digunakan untuk pengalihan kendaraan pada saat skema lalu lintas one way atau sistem satu arah dan juga kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek diberlakukan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke gerbang tol Cikampek Utama dan Jalan Raya Garut untuk mengetahui kondisi lalu lintas di sana bersama Ayu Pratiwi dan Irfan Hardiansyah. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Sudah ada Ayu Pratiwi di sana. Ayu, bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah masih terlihat kepadatan? Ya, Anissa dan juga pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan. Ada yang menarik jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya, di mana hari ini peningkatan volume kendaraan tak hanya terjadi untuk kendaraan ke arah Transjawa, melainkan kendaraan yang ke arah Jakarta juga. Dan hingga saat ini kontraflow masih diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 61 arah ke Cikampek. Hal ini
ini dilakukan karena memang tadi sempat terjadi ketersendatan di kilometer 57. Banyak sekali kendaraan yang mengantri untuk memasuki kawasan rest area, sehingga diberlakukan kontraflow dengan tujuan agar dapat mengurai kepadatan di kawasan tol kilometer 57. Dan tak hanya di kilometer 47 hingga kilometer 61, Anissa dan juga pemirsa, di kilometer 21 hingga kilometer 11 tol Jagorawi ke arah Jakarta juga diberlakukan kontraflow. Dan kontraflow ini sudah diberlakukan sejak jam 2 siang tadi karena melihat volume kendaraan yang terus meningkat dari arah Cikopo Bandung menuju ke Jakarta. Tentu di hari kedua Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen para warga untuk melakukan silaturahmi. Dan dari PT Jasa Marga menghimbau kepada para pemudik nantinya yang akan arus balik untuk menghindari tanggal 24 hingga 25 April 2023 karena diprediksi akan menjadi puncak arus balik dan sebanyak 203 juta kendaraan yang akan melaju dari arah Trans Jawa menuju ke Jabodetabek. Tentu hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebutkan akan ada dua periode untuk puncak arus balik yang akan terjadi di tanggal 24 hingga 25 April dan juga di tanggal 30 April hingga 1 Mei. Demikian dari Cikampek Utama, kembali ke Anda Anissa di studio. Baik, dari Ayu Pratiwi kita menuju ke Irfan Hardiansyah di Jalan Raya Garut, Bandung. Irfan, seperti apa pantauan lalu lintas di sana? Apakah ada kemacetan? Baik, terima kasih. Selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Garut Bandung ini terpantau adanya kepadatan. Dan memang volume kendaraan dari arah Garut menuju Bandung Jawa Barat terlihat meningkat. Dan dari pantauan udara yang kami lakukan, memang kendaraan yang melintas di kawasan ini adalah kendaraan pribadi, kemudian bus angkutan umum, dan juga sepeda motor. Di mana ini merupakan pemudik lokal yang berkunjung ke kota Garut untuk berliburan ataupun ya liburan maupun bersilaturahmi dengan sanak saudara. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk arus balik 2023 sendiri di kawasan Garut dan Tasikmalaya, maksud kami dari kawasan Garut dan juga Tasikmalaya yang mengarah ke Bandung, Jawa Barat, diprediksi H+3 ataupun H+4 Lebaran tepatnya di tanggal 25 April. Dan jika melihat jalur Garut dan Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, ini memang cukup ekstrim dikarenakan banyaknya jalanan tanjakan, kemudian ada jalan turunan sehingga bakal adanya perlambatan jika bus kendaraan umum serta truk melintas. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya melintas di wilayah jalur selatan ini yakni Garut dan juga Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, untuk tetap waspada dan berhati-hati dikarenakan memang banyaknya jalanan yang berliku kemudian serta naik turun sehingga rawan untuk terjadinya kecelakaan. Dan pastikan kondisi fisik Anda pastikan kondisi fisik Anda tetap sehat, dan kami tetap menghimbau juga kepada Anda untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda selama melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan arus balik nanti. Anissa. Baik, Irfan, untuk jalur alternatif ini menghubungkan ke wilayah mana saja? Irfan? Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan dari Jalan Raya Garut, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Gerbang Tol Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, iNewsroom Weekend akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.